Evan, hentikan. Harus segera aku melakukan itu. Bukan malah menggigitmu. Ah, kurang ajar. Sialan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Haruskah aku memukulmu? Sakit. Hentikan, Evan. Kau telah menghisap darahku. Aku vampir, bukan manusia. Lo kira gua bodoh? Sekarang lo berniat ingin menjebak gua, tapi sekarang lo merasakan akibatnya. Lo menaruh jebakan kepada orang yang salah, karena gua tidak gampang dijebak oleh siapa. Jangan kianati cinta kita. Jangan lakukan. Dia bukanlah siapa-siapa untukmu. Kenapa aku bisa mimpi seperti itu? Lagian bukan hakku juga untuk melarangnya melakukannya. Walaupun mereka telah menjadi sepasang suami istri yang hidup bahagia, aku tidak punya hak untuk melarang mereka untuk bisa hidup berbahagia di atas kesedihanku. Jika lo mau menjebak gua, pikir-pikir dulu. Tak kusangka kau sejahat itu. Di saat kau mulai mendapatkan pengaruh dari obat itu, kau menyebut kalau suhu tubuhku berbeda dengannya. Aku jadi curiga seberapa jauh hubunganmu dengannya. Apa yang telah kau lakukan bersamanya? Kenapa kau bisa membedakan suhu tubuhku dengannya? Apa jangan-jangan kau telah menikah diam-diam dengannya tanpa setahu keluargamu? Jika iya, berarti kau telah berkhianat terhadap keluargamu. Itu bukan urusanmu. Kau tak perlu tahu. Kau tak perlu ikut campur dengan masalah pribadiku, karena kau bukanlah siapa-siapa bagiku. Ya jelas itu urusanku. Aku adalah istrimu. Jika kau tidak mau berterus terang kepadaku, maka aku akan menceritahu dan aku akan memberitahu kepada semuanya. Terserah kau saja. Jika kau ingin menceritahu, ceritahu saja sendiri. Karena aku tidak peduli. Jika kau ingin membeberkan semua rahasiaku kepada mereka, terserah. Jika mereka tahu dan aku dihukum, lebih baik aku dihukum. Sampai mati pun, aku tidak akan pernah mencintai siapapun kecuali wanita yang pernah ada di hatiku. Hanya dia satu-satunya pemilik hatiku. Sampai mati pun, dia tak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Jadi, kau jangan pernah berharap lagi kalau kau bisa masuk ke hatiku. Percuma saja, jika kau berjuang sekeras apapun, aku tidak akan pernah luluh olehmu. Aku tidak akan pernah jatuh hati kepada siapapun. Ingat itu. Jika kau tetap bersikeras ingin mendekatiku, lebih baik kau mundur dari sekarang. Dasar keras kepala. Kau telah dibutakan oleh cinta. Lagi-lagi aku tidak bisa mendapatkannya. Gila. Selama ini, aku bisa mendapatkan siapapun dengan mudahnya. Tapi sekarang aku bertemu dengan seseorang yang sangat sulit untuk kutaklukkan. Kenapa rayuanku tidak bisa mempan untuk merayunya?
Selamat ya suster, hari ini kau dinobatkan sebagai perawat terbaik yang berkompeten dan berprestasi di rumah sakit ini. Saya selaku ketua dokter di rumah sakit ini ingin memberikan penghargaan untukmu. Selamat ya, akhirnya cita-citaku tercapai. Dalam waktu singkat aku bisa meraih prestasi. Semua berkat dia. Seperti biasa, di setiap 5 tahun, sekali dalam 5 tahun, aku akan memilih siapakah tim medis kita yang berprestasi, kompeten, disiplin, dan bijaksana dalam bertugas. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bekerja sama dengan baik selama ini. Baiklah, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, kepada Pak Dokter dan kakak-kakak perawat yang sudah membantuku agar aku bisa mencapai ke jenjang yang aku inginkan ini. Sekarang aku mendapatkan penghargaan sebagai suster terbaik. Aku berjanji, aku akan bertugas dengan sebaik mungkin dan akan meningkatkan kinerjaku di rumah sakit ini. Aku akan mengabdi sepenuhnya di rumah sakit ini. Karena ini adalah bagian dari cita-citaku. Ingin menjadi perawat, menjadi suster yang berbakat dan bisa membantu masyarakat, berguna untuk kita semua. Maka hari ini aku akan menunjukkan semangatku yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Harap kerjasamanya. Ini senang sekali, Selin. Semenjak kau datang ke rumah sakit ini, kita semua menjadi lebih ceria dan lebih bersemangat lagi. Selamat ya, Selin. Selamat ya, Selin. Dan maaf, selama ini saya sering memperlakukanmu tidak baik di UGD. Sekarang saya sadar, ternyata kau memang pantas dan layak untuk menerima penghargaan ini. Akhirnya, aku bisa membantumu untuk mencapai cita-citamu. Sebenarnya, yang kulakukan ini bukan hanya karena aku baik kepadamu, tapi karena aku ingin memenangkan hatimu. Aku ingin kau menyadari seberapa tulus aku mencintaimu. Sudah setahun lamanya kita bersama, tapi kau selalu menolak permintaanku untuk menjadi pacarku. Tapi aku tidak akan berhenti untuk berjuang mendapatkan hatimu. Mohon maaf, Tuan. Saya tidak bisa lagi bertindak apa-apa. Ini semua terjadi karena persyaratan yang pernah kusebutkan tidak dipenuhi. Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda adanya keturunan yang akan terlahir di istana ini untuk mencabut kutukan yang diterima oleh Nyonya Ratu. Seperti yang kita ketahui, jika Ananda Raivan dan juga Ananda Akina bisa memberikan keturunan dalam waktu dekat ini, maka kutukan itu bisa segera hilang dari tubuhnya Clara. Tapi sayangnya tidak ada tanda-tanda kalau istrinya sedang mengandung. Sayang sekali, saya juga heran. Sepertinya telah terjadi kesalahan di antara mereka. Barangkali salah satu di antara mereka kesehatannya sedang bermasalah, sehingga sampai sekarang ini sudah setahun menikah, Akina belum juga mengandung anaknya Raivan. Ayah sangat heran, Vin. Kau harus segera bertindak. Oh ya, tabib, tolong datangkan tabib perempuan di istana ini untuk memeriksakan kesehatan Akina. Dan kau tolong lakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Raivan. Kita harus segera mengetahui siapakah yang bermasalah di antara mereka berdua. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, ayah. Sementara aku sering mendengar kalau ternyata Raivan setelah menikah
hingga telah setahun mereka berkeluarga. Evan sering mabuk. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Dan tidak mungkin juga kan, jika Evan masih mengingat masa lalunya. Sedangkan dia telah setuju dengan pernikahan itu. Ya sudah. Aku akan mematuhi permintaan ayah untuk mendatangkan tabib untuk memeriksa mereka. Ya Tuhan, kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya datangkanlah seorang manusia untuk menjadi perawat istri Anda. Karena istri Anda seorang manusia, bukanlah vampir. Bukankah menantu saya sudah bisa merawatnya dengan baik? Kenapa kau menyarankan itu? Ya bukan apa-apa Tuhan. Secara istri Tuhan adalah seorang manusia. Di saat dia sedang mengalami rasa sakit, dia pasti akan lebih nyaman jika ditangani oleh bangsa manusia. Oh, baiklah kalau begitu. Hari ini juga saya akan memerintahkan kepada keponakan saya untuk menjadikan perawat manusia yang bisa merawat istri saya dengan baik. Hah? Apa? Tabib itu mengusulkan agar aku dan Revan melakukan pemeriksaan kesehatan. Terus, dia juga mengusulkan agar Ibu Ratu dirawat oleh perawat manusia. Ada baik ada buruknya juga sih. Kalau bisa, perawat itu harus didatangkan segera agar dia bisa berkomunikasi dengan Nyonya Ratu. Karena Nyonya Ratu sebenarnya membutuhkan sosok manusia di tengah istana ini untuk menjadi temannya. Hah, enak saja. Seolah-olah selama ini aku tidak bisa mengurus Ibu Ratu. Ya sudahlah. Penyakitnya Ibu Ratu bukan tanggung jawabku lagi. Saya akan menyuruh Gavin untuk mendatangkan perawat. Paling lambat besok pagi, dia sudah harus mendatangkan perawat itu ke istana ini. Semoga saja dengan adanya perawat ini, istri saya bisa berkomunikasi dengannya. Bisa membantu penyembuhannya, walaupun kita belum bisa memenuhi syarat yang telah tabib